ya ibaratnya sebenarnya jin setan itu memang udah misinya untuk apa namanya itu tuh membuat kita tersesat iya, iya. dan sebenarnya banyak doa doa sudah contohnya kayak doa keluar rumah iya, tadi iya. bentuk uh, apa usaha kita supaya kita nggak tergoda sama iya. siasat siasat biar kita nggak jatuh dalam tipu dayanya mereka nah, gitu. nah jadi <tuh> kita paham tuh kan bahwasanya kita ingat nih harus ingat ah, ingat bahwasanya kita punya musuh yang namanya iblis. iblis. Ya musuh kita tuh bukan Pak Joko, Pak Jono, <laughs> Pak Bu. <Bo>. Udah itu <laughs> kalau mereka muslim, udah mereka tuh saudara kita. Udah damai damailah Berbuat baiklah sama mereka. Tapi musuh kita tuh yang paling nyata tuh tadi iblis dan bala tentaranya. Ya ingat. Dan ridokah kita memberikan apa Kenikmatan makanan kita kasih gizi sama dia musuh-musuh kita nih. Pasti namanya musuh tuh harus dia, apa? Harus dilawan katanya. Dilawan, nggak mungkin dia malah kasih itu. makan gemuin musuhnya. Gitu. gitu. Nah, jadi nah bagaimana caranya agar mereka tuh nggak semakin kuat atas <tuh> diri kita? Caranya itu tadi, tingkatkan obudiahnya kita, ketakwaan kita. Nah, semakin bagus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis pun akan semakin tidak mampu untuk menggoda kita, dia mencerumuskan kita. Semakin bagus obudiah kita, maka akan semakin bagus pula penjagaan Allah kepada kita, semakin sempurna penjagaan Allah pada kita. Begitu, Ustaz, tunggu sebelum kita lanjut, Satu. Jadi kalau misalnya orang yang udah udah kelihatan ini saat terjerumus dia itu nggak diganggu lagi saat Oh, Mereka? belum tentu. Belum Masih tentu. Jatuh. Bisa jadi habis habisan terus dia jatuh. Iya. <laughs> yeah. Tetap dikawal lah saatnya. Yeah, iya. Yeah. iya. Mas ada sih musuh tuh kalau udah ngeliat set, ya yeah, kan, jatuh lawannya ini. Hmm. Ada lima ronde. Tengoknya kawannya jatuh, tep, waktu belum habis ini. Oh. Ya yeah, kan, dia belum dikatakan KO juga. Oh. Masa tiba-tiba kita diam? Enggak oh. dong, kita hajar oh. terus itu kan. Kalau misalnya bertarung, misalnya seperti itu yeah, yeah. Yeah. Finish yeah. ya. Finishnya sampai dia meninggal kita gitu, sekali ya. Iya. Kapan dia akan oh, berhenti di dia... ketika memang hamba tersebut ya orang tersebut selesai meninggal. urusan di dunia meninggal. Nah, ini nggak perlu lagi nih udah ya, selesai. Udah selesai gitu. <laughs> Tapi yeah. sebelum itu maka terus iblis akan nggak kasih ampun Mereka itu. Terus kasih ampun itu. Gitu. Jadi ingat kita semua inilah terutama kita yang ya lagi ngobrol jangan sampai kita ngobrol Nata na midhalik, ya kan malah kita yang kena ya, kita harus introspeksi juga ya kan setiap orang gitu <coughs> bagaimana ubudiah kita selama ini gitu apakah kita layak untuk mendapatkan penjagaan Allah dari iblis dan bala tentaranya begitu nah kita lanjutkan kemudian kata beliau wa ini lah aduhu ahadahum ya kama yaghtalu lissur rajulu al minhu. Kalau seandainya musuh mereka itu apa namanya mengelabui salah seorang dari mereka, ya ini kita aduhum ahadahum. Kalau musuh mereka itu mengelabui salah seorang di antara mereka, maksudnya iblis setan, ya mengelabui salah seorang dari manusia nih ya salah seorang dari anak Adam sebagaimana ada seorang maling pencuri yang sedang mengelabui orang yang lagi lalai alias misalnya lagi tidur di malam hari gitu kan ya terlap dia nggak terbangun sama sekali ya maka apa yang terjadi fahad adalah buddha yang demikian ini maka pasti dia akan kena kena apa sir? kena tipu daya iblis. Hmm. Nah ingat, jadi ini tadi kata beliau kita pun semua tuh bisa kena bisa jadi berpeluang untuk kena tipu daya tipu daya iblis. Gitu kapan itu itu tadi beliau memberikan ibu, pri, apa namanya <tuh> contoh seperti layaknya ada seorang maling ada maling yang datang ke sebuah rumah yang di situ penghuni rumahnya udah pada tidur, mm -mm. lagi lalai semua gitu kan, nggak mendengar apa-apa lagi, masuk keluar diambil barangnya keluar, ya kan bisa kan seperti itu? Bisa. Kapan nanti dia melihat kan ketika si penghuni rumah sedang lalai, oh, ya kan? Ya, Mau pergi rumah rumah nggak dikunci gitu kan? Dia akan mencari kapan celahnya itu? Walaupun nggak dari kita nggak tergoda orang lain yang untuk mengganggu kita gitu saja. Uh, gitu, iya, nggak ini contoh, nih contoh. Cuman? Contoh maksudnya uh, bagaimana sih iblis bisa menggoda kita? Tadi oke kita tadi udah punya tameng. Oh iya yeah, contohnya. Nah begitulah. Sang Ketika kita lalai. Ah di situ masih Di situ udah masuk. Jadi ya. kan tadi kan pertanyaan ha -ha. Abang Riki. Jadi kalau yang orang udah apa bertakwa udah beribadah oh, kepada iya. Allah iya. Subhanahu Wa Taala itu nggak diganggu lagi Ustaz? Oh uh, jangan salah tetap mereka akan cari eh, celah, akan aja. cari celah tuh. kita lalai? memang itu saat iya. Kapan kita lalai? Gitu. Lepas dikir kita, mungkin dikir pagi kita lepas, dikir sore kita mungkin lepas, akhirnya tameng kita pun nggak kuat. Disitulah masuk iblis. Gitu. Ketika kita sudah lalai. Nah, kemudian kata beliau, lian al abda qad bil ghaflati wal wal ghadabi. Karena seorang hamba itu pastilah dia akan diuji dengan apa? Dengan tiga hal itu dengan kelalaian, dengan syahwat, dan dengan emosinya. Tiga hal ini kata beliau waduhuluhu adalah abdi min hadhil abwab athalatha. Dan masuknya iblis dan bala tentaranya itu kepada seorang hamba itu salah Itulah, melalui pintu ini tadi. Tiga ini, Sat? Tiga. Ke... Inilah pintu masuknya setan. kelalaian, syahwat, syahwat, dan, dan emosi. emosi. Ya, rasa amarah. Di sini masuknya setan. Wah, di situ tidak bermain. Ya. Itu, Sat, gimana, Sat? Kalau lala itu gimana, Mas? Nah, <coughs> tadi. kan uh, seperti semua tadi, orang, ya. semua manusia, ya pasti ada masa-masa di mana dia akan lalai. Ketika imannya turun, ya sebagaimana dikhabarkan Nabi SAW bahwasanya iman kita tuh bisa futur, bisa lalai kadang kadang Kalau gini saat misalkan yang tiap hari dia betang, rupanya hari ini dia nggak bisa nggak nggak jikir petang itu Sat. itu bisa jadi itu termasuk ada sedikit campur tangan iblis dan jin, iblis itu. Uh, bisa jadi, kalau pertanyaan tadi bisa jadi ada campur tangan iblis, bisa jadi, dan bisa jadi Iyum mungkin iblis gitu ya. enggak. Tapi hal apa namanya, kita yang terlalaikan mungkin kita lupa, mm -hmm. gitu kan, mungkin kita sibuk dengan perkara yang lain. Itu celahnya, saja. Di itu, itu masuk, lah iblis gitu. Iya, mm -hmm. yeah. gitu. Di situlah masuknya iblis dan uh, setan, begitu. Jadi namanya manusia gitu kan kadangkala kita uh, apa namanya jatuh dalam kelalaian itu. Oke okay, hati-hati jaga terus tameng kita karena iblis itu beda sama kita. Setan itu enggak kayak kita. Kita mungkin ada waktu istirahatnya ya tidur gitu. Mereka tuh udah on terus itu 24 jam ya saat ada teman anak kan saat ini kan pulang malam hmm. dia ceritain nih. jadi ibaratnya dia itu nggak nggak soal Isa kan hmm. ada di rumah lah, Rompe sampai rumah dia tuh tidur hmm. sampai uh, udah suara ngaji-ngaji gitu lah, kan saat baru udah sadar kalau belum soal Isa hmm. tuh kan begitu begitu, tuh. begitu saat hmm. <laughs> dia nunda-nunda hmm. gitu kan salah satu bentuk lala ya tuh nanti deh nanti deh nanti deh Oh, akhirnya segitu saja. Akhirnya nggak kewajibannya, begitu. Ini salah satu bentuk kelalaian dan macam-macam yang lainnya gitu. Ini salah satu pintu masuknya iblis. Nah, ketika kita udah lalai seperti itu, jatuh sekali, jatuh sekali lagi, jatuh lagi. Hmm, semakin sering iya, iya, iya. Udah biasa, kita kan? lalai, gitu kan, akan semakin biasa iblis pun makin mudah, semakin lebar artinya pintu tersebut bisa jadi mungkin sekali lalai kita masih pintunya mungkin belum terlalu lebar ya tapi kita menganggap itu hal yang biasa nggak ah, apa apalah lah sekali sekali, so, sekali biasa nggak pernah gitu, ya gitu iya, telah gitu. <tuh> gitu kan uh, <tuh> biasa kan aku juga sholatnya tepat waktu tapi sekali sekali ini kayaknya nggak apa-apa deh tunda-tunda dulu lah <tuh> lagi mager kita punya, <tuh> lagi males kita gitu. ya itu mulai sedikit itu buka pelan-pelan nggak -pelan. sadar kita akhirnya besok 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 kita udah merasa kayak biasa aja kayak nunda sholat gitu <laughs> kayaknya oh, ya nggak masalah lah yang yang penting kan kita sholat gitu mudah-mudah mudah-mudahan gitu. memang bisa jadi Iya iblis nggak langsung nyuruh kita tinggalkan sholat enggak Mengan tapi mungkin tol -tol. dari situ dil dilalai ka, eh, lalai kita kan mulai di situ pelan-pelan diturunkan dihapus lah rusak lah keimanan kita pelan-pelan mudah sekali kalau cuma nyuruh uh, Tinggalkan sholat, ya ini bagi kita mah gampang menepisnya kan insya Allah. Hmm. itu ah gak mungkin lah tinggalkan sholat itu boros oh. haram, berusaha begini Kalau pelan-pelan, lah gak tahu, halus maksudnya, dari apa? Dari menunda-nunda dulu waktu sholat. Udah terbiasa sholat di akhir waktu, agar besok tertinggal sholatnya, eh aduh tertinggal tadi lah, ya adalah ya sekali, sekali wajarlah manusia katanya. Uh -uh. Besok kena lagi, besok tinggal lagi sholatnya, besok malah biasa. Nggak ada apa-apa kok aku tinggalin sholat. <laughs> katanya hidupku biasa-biasa aja, <laughs> gak ada nggak ada masalah apa-apa. Ah, mulai hatinya Bumai keras. Bahaya. Udah iblis bermain di situ, udah enak dia. Mulailah di situ dia jatuh mudah melakukan maksiat ini, maksiat itu dan dosa-dosa yang lainnya. Gitu. Dari pintu kelalaian salah satunya hati-hati. Gitu bermudah-mudahan nonton nonton tayangan-tayangan yang mungkin di situ ada perkara-perkara yang diharamkan Allah gitu kan nggak apa-apa aku bukan lihat gambar itunya tapi aku lihat ini acaranya lo gitu lucunya ini apa canda-candanya gitu kan padahal misalnya di situ ada wanita yang uh, tidak menutup aurat misalnya dan gitu ya kan kita nggak fokus ke wanitanya cuman kan terlewat gitu pelan-pelan sedikit lewat Mulai-mulai terekam, 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 sehari mungkin hari ini mungkin belum. Besok, besok lusa, besok lagi, besok lagi. Baru udah kayaknya udah biasa melihat aurat wanita itu. Nah, akhirnya pun kita bermudah-mudahan terhadap itu. Lihat hal-hal yang haram seperti itu. Dari hal kecil, saja ya? Dari hal kecil. Emang benteng kita gitu, ini harus ah. di, jangan sampai kebobolan gitu, Sat. Hmm. pun. Pergi sama teman-teman, nongkrong di kafe misalnya. Nah. Iya kan? Biasanya tuh dia pilih kafe yang gak ada musiknya. Misalkan kita tahu ya musik oh, itu haram iya, ya. Iya, iya. Kita gitu kan terus biasanya besok, besok tuh ada dengar, oh itu situ kafenya enak. E, tapi saya nggak ada musiknya oh iya ya adalah e, eh, tapi coba mau beli aja sih beli apa namanya beli kopi kan kita situ bukan buat dengar musiknya iya iya lala ini ya kan mulai nongkrong situ Eh, kom duduk situ kan ada musiknya. Ya kan kita nggak dengar musiknya. Musiknya udah lah biarkan dosa mereka. Kita kan fokus ngopinya, eh, ngobrol-ngobrol iya. gitu kan. Nggak sadar pelan-pelan di situ masuk itu. Kita Susah, lalai kan. memberikan tameng, menjaga diri kita dari hal-hal seperti Iyi, itu. Bermudah-mudahan. Iya, mudah mudah Akhirnya besok-besok terbiasa kita dengan mendengar lantunan musik. Akhirnya mulailah kita peralasannya, kan? Apa <laughs> mulai kembali lagi mendengarkan musik begini dan begitu. Gitu. Jadi ada hati-hati. Dari situlah salah satu pintu masuknya setan dari kelalaian yang kita kerjakan. Gitu. Anda. ...biasanya misalnya kerjanya on time. Hmm. Ya amanah di kerjaan dia kerjakan. Amanah itu merupakan satu kewajiban yang harus kita tunaikan. kan, kan? Ya. Nah biasanya bagus. Ini dia coba-coba gitu kan. Tuh hari ini agak males nih kan. Akhirnya rusaklah kerjaannya. Ada yang ditunda-tundanya padahal dia mampu mengerjakan pada saat itu. Mulai besok telat-telat masuk. Ya kan macam-macam. Akhirnya dia bermudah-mudahan untuk menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan kepadanya. Ini berupa kerjaan, daripada sudah digaji begini dan begitu. Terus itu masuklah iblis, Akhirnya kita jatuh dalam perbuatan dosa khianat. Dia kan mengkhianati amanah. Hmm. Begitu kan? Begitu. Banyaklah bercanda berlebihan misalnya. Hari ini biasa-biasa nih kita tertawa, oh, masuk bercanda gak boleh ya tapi nggak ya ada yang larang bercanda selama nggak berlebihan. Setelah besok mulai terus-terus sibuk dia dengan perkara yang mubah seperti ini, termasuk pintu kelalaian itu tadi, terlalu banyak mengkonsumsi perkara yang mubah, kan? satu tadi bercanda, bercanda, bercanda. akhirnya ya, hati mulai keras dengan banyak yang tertawa, kan? Kan Nabi mengatakan seperti itu, ya inna uh, kasratadhaq uh, dumitul qalb. Bahwasanya banyak ketawa itu akan mematikan hati kita. Akhirnya, mulai hati keras, mulai masuk lagi iblis ke situ, jatuh lagi dalam kemaksiatan dan lainnya. Tuh, dari pintu itu kelalaian, hati-hati. <coughs> jangan kita bermudah-mudahan dengan perkara-perkara duniawi, jangan kita bermudah-mudahan dengan perkara yang <coughs> di situ ada syubhat. Begitu, gitu. kita mudah-mudahan enggak apa-apa lah orang. Aku kan udah punya bekal ilmu agama, ya, jangan lagi ke situ jangan dengerin ini jangan dengerin itu terus subhatnya nggak apa-apa aku bisa menyaring insya Allah Prof dengar eh kena subhatnya lalai dia nggak menjaga dirinya nggak mentamengkan dirinya dari itu kira masuklah situ subhat rusaklah agamanya ya. itu hati-hati nah itu pintu yang pertama dari ghaflah kemudian kedua syahwa dari pintu syahwat kita hmm. ya bagaimana kita semua manusia mempunyai syahwat. ya. Hanya saja, bagaimana kita menggunakan atau menempatkan syahwat itu? <tuh> kalau kita menempatkannya pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak mengapa. Seperti makan, <tuh> kita kalau nggak punya, nggak bersyahwat untuk makan, ya nggak mungkin kita mau makan. Tuh males gitu, nggak selera makan. Selera itu kan bentuk syahwat tadi, misalnya berhubungan dengan pasangan kita. <tuh> Istri kita, suami, misalnya seorang perempuan dengan suaminya. Gitu kan. Gimana kalau dia nggak punya syahwat mereka itu? Ya, akhirnya gak ada keturunan nantinya. Gitu kan, sulit juga. Begitu. Jadi, nah syahwat ini ada semua manusia. Allah berikan. Hanya bagaimana dia mengontrol syahwat itu. Apakah dia tempatkan pada sesuatu yang Allah halalkan? Apakah pada hmm, iya. sesuatu yang Allah haramkan? Makanya ada pelaku jina. Ya. Mm -mm. orang pacar-pacaran. Gitu. Mm -mm. Nah, jadi iblis setan masuknya salah satunya lagi pintunya dari pintu syahwat, syahwat. ini maka hati-hati perhatikan syahwat kita ya bagaimana kecintaan kita terhadap dunia ini baik itu syahwat itu nggak hanya berhubungan dengan uh, apa namanya lawan jenis ya ya bukan itu aja tapi terhadap dunia itu syahwat itu kita oh, cinta dengan jabatan, <tuh> kita cinta dengan harta, oh, iya, kita sop cinta dengan segala perhiasan. Itu syahwat. Gitu. Terus itu. Kelihatannya lagi-lagi. Oke. Okay. Kita suka dengan rumah besar, mewah. Itu syahwat ya. <tuh> ya, wajar itu manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa dan dihiasi ya pada hati manusia pada diri manusia itu kecintaan terhadap wanita terhadap anak-anak terhadap emas harta dan lain sebagainya itu wajar normal ya tapi ketika kita tidak mampu mengontrolnya disitulah iblis masuk tuh cinta kita terlalu berlebihan nih dengan rumah mewah atau dengan kendaraan sebutnya kayak bang Riki misalnya dengan Vespa nih gitu ya kan suka kali dengan Vespa nih ya kan sahabatnya kalau udah berhubungan dengan Vespa tuh kayaknya kalau ada orang di sana tuh 30 meter ngomongin Vespa di sini mungkin udah dengar telinganya sini kuat gitu kan nah saking cintanya sampai akhirnya apa sibuk ngurusin moles-moles Vespanya ya kan lupa moles Istrinya, <laughs> lupa beliin bedak istri. Padahal itu juga merupakan tanggung jawab kita, kan kewajiban kita. Mungkin Allah uh, setan akhirnya istri ngambek rusak rumah tangga macam-macam. Masuklah oh, setan ya di sini, set, ya jadi bener -bener. itu celah. Cinta sama Vespanya, lupa pak sibuk bersihkan, Azan dan berkumandang, dikit lagi dikit lagi nih. Eh orang udah selesai sholat, ketinggalan sholat jamaah. Ada yang misalnya mau beli mobil tapi. Duitnya mungkin gak ada, entah jadi maling, gitu kan. Entah... Suka. Dengan kemewahan, pengen punya mobil mewah gitu kan, mobil bagus. Rumah bagus, akhirnya apa? Korupsi, ya kan? Pengen bisa jalan-jalan sana akhirnya nipu orang. Trendingnya ya. Wah, misalnya gitu kan. trading gitu, main-main. Ya, apa namanya? Ya menipu orang gitu kan, ngambil duit orang dipakai Gitu. Demi apa? melampias Syahwati. demi syahwatnya tadi kecintaan dia terhadap di sinilah masuk setan itu hati-hati jadi tadi yang pertama apa melalui pintu kelalaian kita nih yang kedua Syahwati. pintu syahwat hati-hati nih dengan syahwat kita kalau nggak pandai kita ngontrolnya nggak kita tempatkan pada uh, sesuatu yang telah Allah halalkan gitu kan disitulah masuk iblis masuklah setan disitu situ begitu kan yang ketiga, ketiga adalah emosi. emosi marah. Nah, gitu, semua kita ya, manusia tuh bisa punya amarah, punya bisa emosi, tapi bagaimana kita menempatkan lagi-lagi, sama seperti syahwat tadi, kita tempatkan emosi kita pada tempatnya yang semestinya, seperti yang pada tempatnya, seperti apa. Misalnya, kita marah ketika ada orang yang... Uh, apa namanya menjelekkan Nabi kita ini hmm. harus kita marah. Ya, saya marah, saya marah Jadi ketika kita nggak marah kita nggak kesal dengan orang tersebut wah perlu kan nih keimanan kita nih ada Rasul saw begitu kan jadi orang mencela agama ini mengolok-olok agama ini wajar kita tuh harus Parah. apa namanya punya rasa amarah gitu wah gitu wajar termasuk pada keluarga kita, orang tua kita di zolimi orang lain ya. Orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita misalnya gitu. Wajar kita itu ada rasa amarah. Tapi bagaimana kita juga harus tahu bagaimana kita mengontrol emosi tersebut, amarah tersebut. Begitu. Ada orang mencela tadi nabi kita. Kita marah, uh oh, marah, ambil pisau terus kita bunuh orang itu? nggak gitu. Sab. Enggak gitu, salah dia telah salah dalam mengontrol emosi yang menempatkan amarahnya. Di itulah hati-hati makanya ketika kita marah juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Jangan sampai setan menguasai kita lagi. Ingat itu salah satu pintu masuk setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari duduk bersama para sahabat yang lain. Kemudian di apa namanya di sekitar mereka itu ada dua orang yang sedang bertengkar satu dengan yang lainnya. Sampai katakannya yang satu wajur sampai memerah padam lah. Mereka teriak-teriak saling mencaci maki satu sama lainnya, ya. Kemudian kata Nabi Sallam kepada salah seorang sahabat yang lain, tahukah kalian uh, uh, apa namanya? Uh, aku tahu kalimat yang jika seandainya mereka ucapkan kalimat ini, maka akan hilanglah apa yang ada pada diri mereka ini sekarang. Itu emosi yang sangat meluap-luap itu. Apa itu? Kata para sahabat, kata Nabi Sallam. Kalau seandainya dia mengatakan, A'udhu billahi Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu kalau disebut gitu ketika kita <tuh> lagi emosi, iya. benar-benar mudah reda. Insya Allah reda seperti itu. Makanya kata Nabi Sallam, maka akan hilanglah apa yang ada pada diri mereka itu tadi, emosi yang mulut luap tadi. Ah, ah, ah. sampai kita memanjakan setan ketika kita sedang emosi. Wah, senang tuh mereka. Mulai semakin meluap kita semakin meluap emosi kita. Itu setan udah siap-siap aja tuh masuk deh. Sab, mungkin terjadilah pembunuhan. Hmm, yeah. Ya. Terjadilah dendam tujuh turunan. Gibah di mana-mana. Terjadilah gibah di mana-mana. <laughs> terjadilah uh, kezoliman antara sesama padahal dia harus menunaikan hak fulan ini juga tapi gara-gara emosi pernah sama si fulan ya kan akhirnya dia nggak mau menunaikan kewajiban dia kepada saudaranya ini ya kan? dan lain sebagainya kita di kerjaan kita sebagai pemimpin misalnya emosi wow udah keludak akhirnya kita mendolimi karyawan kita pegawai kita ya kan kita juga sebagai pegawai wah oh, nggak suka sama ini emosi kita Ya kita kan? lampiaskan sampai rumah wow, 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 istri jadi korban anak jadi korban <tuk> gitu masuk setan terus itu banyak celah-celah lain iya. gara-gara pintu-pintu ini tadi terbuka lah pintu dosa-dosa yang lainnya masuklah semua lah gitu gitu jadi inilah tiga pintu masuknya setan pada kita tadi menggoda kita dari sinilah masuklah kita <tuk> budaya mereka begitu jadi hati-hati <tuh> kita setelah kita tahu kan kita udah menjaga ibadah kita tapi kalau kita nggak menjaga tiga pintu ini juga, nah, ya juga masih ya. bisa masuk gitu hati-hati saya udah apa namanya salat ibadah ini semua saya kerjakan Sat. tapi kenapa ya kok masih apa namanya saya tuh kalau sama udah ketemu orang tuh pengennya ngibahin bos saya aja tuh. Hah? Tadi emosinya. Masih emosi sama bosnya. Dari itu masuk. Gitu, jadi tiga pintu ini harus kita jaga juga. <tuh> Ketika kita sedang, ini kayaknya ada kode-kode nih. Kita futur. Ya. Kalau kode, kode kayaknya kita, kita merasa tuh kapan kita sedang lalai ini Kita merasa menunda-nunda ibadah. Menunda-nunda kebaikan. ya Permudah-mudahan dengan Uh, apa namanya dengan ibadah kira kita melalaikannya akhirnya kita merasakan itu kalau udah kayak gitu tuh segera mohon pertolongan kepada Allah mohon penjagaan kepada Allah SWT Wa Taala ketika kita mulai ini kok kayaknya aku mulai kayaknya semakin tinggi terlalu tinggi nih cintaku sama benda ini nih sampai kadang kala aku tinggalkan sholat aku tinggalkan uh, berjamaah aku tidak langsung bersegera mendatangi panggilan orang tuaku. Aku tidak langsung ini dan itu. <tuh> Wah ini bahaya nih. Berlindung pada Allah. Tutup langsung pintu syahwat tersebut. Kita mudah emosian ini. Tutup langsung pintu itu. Jangan sampai masuk setan oh. disitu. Ya, Berarti kalau misalnya kita lihat. Ada orang yang rajin ibadah. Tapi ada... Kayak dia melakukan maksiat ataupun hmm. emosinya berarti dia nggak memperhatikan hal ini saatnya. Iya. Gimana dia menutup dirinya agar benteng-benteng godaan setan itu tetap kuat saatnya. Iya, gitu. Jadi itu benar-benar seperti itu. Ada ya. yang sholat juga tapi keadaannya tuh ya nggak tenang deh, gitu hmm. saat masih. Benar, gitu kan. Jadi makanya perlu kita perhatikan itu. Walaupun ya. Tadi kan karena tiga hal ini selalu ada pada diri kita memang sebagai manusia, memang kadangkala -kadang mau itu ke kebablasan kita, menjebol ke pintu tersebut. Makanya kata beliau di sini walawih tas walawih tarozza al-amru mah tarozza, falabuddallahu min ghafratin, walabuddallahu min syahwatin, walabuddallahu min ghudbin. Meskipun manusia itu segimanapun upaya dia untuk membentengi itu, menjaga pintu-pintu tersebut tapi tetap aja mereka itu punya yang namanya ghaflah kelalaian. Mereka juga punya syahwat, mereka juga punya emosi. Artinya mungkin saja suatu waktu mereka akan jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam tipu daya setan tadi. Nah, yang penting bagaimana bagaimana kita terus berusaha berjihad di jalan tersebut ya berjihad melawan iblis untuk dan setan agar tidak masuk melalui pintu tersebut maka Allah Taala berfirman walladzina jahadu fina subulana wa Allah la ma'al muhsinin dan orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan kami berusaha dia untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau menuruti iblis dan bala tentaranya maka kami akan memberikan hidayah kepada mereka untuk berada di atas jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Jadi yang penting bagaimana kita tetap berjihad melawan musuh kita itu meskipun kita jatuh udah. Ya, kalau kita jatuh maka bertaubatlah segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya ingatlah itu tadi bahwasanya ada tiga pintu masuk setan, yaitu yang pertama, enggaklah lalayan Lalaian. kita dari syahwat dan, ya, emosi dan dari emosi kita. Jagalah baik-baik tiga pintu tersebut, ya agar setan tidak bisa menembus kita, gitu. Nah, kalaupun kita terjatuh, ya ternyata masih jebol juga tameng tersebut, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunu, bani adam khatta, setiap manusia pasti memang bisa melakukan kesalahan kata Nabi Tapi ingat, wa khaira at Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, mereka hmm, adalah betul. yang terus bertaubat lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam Masya Allah, saat, uh, uh, dari pembahasan kita ini, Ana jadi kepikiran bahwa ada hal yang yang penting juga kita perhatikan sering. Ah ya ibaratnya kita harus menutup buat kuat celah-celah uh, setan itu ya. untuk pintu-pintu tersebut -pintu kan, kan? Nah, ya. ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua.